Syederalun Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, melantik pengurus KONI Losmawe periode 2019-2023 di Hotel Lidograha Losmawe Jumat 3 Mei malam. Pengurus KONI Losmawe yang dilantik diantaranya Abdul Rahman Biro sebagai Ketua Umum, Ardiansa SE Ketua Harian, Mahyudin Ogib Sekretaris Umum, Taslim Arani Bendahara Umum. Ketua Umum KONI Losmawe Abdul Rahman Biro dalam sambutannya mengharapkan para pengurus yang baru dilantik bisa bekerja sama untuk terus membangun olahraga di Kota Losmawe, terutama mempersiapkan atlet-atlet menghadapi PORA DPD tahun 2022 mendatang. Tidak ada miskomunikasi antara pimpinan memajukan prestasi olahraga di Kota Losmawe yang memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil atlet-atlet terbaik Aceh. Semoga momen ini dapat membantu pemerintah Kota Losmawe dalam upaya meningkatkan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Losmawe. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.